harus kita memaksimalkan masa muda. Anak muda, maksimalkan masa mudamu. Buat semua waktumu kamu pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Ilmu yang kamu pelajari di masa muda itu bekalmu di hari tua. Bekalmu untuk berhasil dan maju. Di masa muda kalau seseorang sudah belajar dan menjadi ahli, jadi dahsyat di situ, saya yakin dia akan lebih mudah untuk diangkat Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Dikatakan di sini kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Sekali lagi, orang yang mau dipakai Tuhan harus mempersiapkan diri. Orang yang mau diangkat Tuhan harus mempersiapkan diri. Saudara yang rindu diangkat, dipromosikan di tempat pekerjaanmu, engkau harus mempersiapkan diri. Anak-anak muda yang mau berhasil dalam masa depannya harus mempersiapkan diri. Orang-orang yang mau menikah pun harus mempersiapkan diri. Bagaimana tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang istri. Kalau saudara sudah punya anak dan nanti anakmu mau kuliah ataupun mau menikah, sebagai orang tua harus mempersiapkan diri sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Orang-orang sekalipun diberikan kesempatan, tapi kalau dia tidak punya persiapan diri, maka kesempatan akan berpindah daripadanya kepada orang lain. Maka apa yang disebut dengan promosi? Sekali lagi, apa yang disebut dengan promosi? Promosi ialah persiapan dan kesempatan bertemu. Itulah promosi.